Tapi daunnya menguning. Ya. Kuning daun mudanya masih sehat ya. Diperkirakan ini kekurangan magnesium sama sulfur ya. Ya, nanti akan coba diaplikasi pupuk ini. Yang Niafer ya. Kita lihat hasilnya setelah 1 minggu, 2 minggu ya. Apa bagaimana hasilnya. Kali saya videoin kuning banget ya. Sekarang udah mulai. Tapi ini baru berapa hari ya. Baru sampai seminggu. Ini yang sudah aplikasi juga nih. 1 minggu ya. Ini anthurium ya. Yang di spray ya. Tinggal Niafer. Kita lihat sekarang. Udah mulai bagus ya. Kemudian nanti bertahap. Ini 13 hari ya setelah aplikasi. Kita lihat tanamnya mulai sehat ya. Daunnya segar sehat. Tapi kuningnya masih belum hilang ya. Kita tunggu sampai 3 atau 4 minggu ya. Nah, ini dengan memakai Ganiafer ya. Silakan Bapak Ibu yang hobi tanam hias mencoba ya. Untuk tanaman anthurium. Terima kasih. Ini pupuk daun Ganiafer. Cocok untuk tanaman hias di dalam pot. Nah ini sekarang tanggal 25 September ya. Nah, ini partu pertama semuanya kuning. Ya. Tapi sekarang kuningnya sudah berkurang ya. Mungkin masih butuh waktu ya untuk pemulihan total nih. Tapi daun-daun mudanya semua udah itu. Sudah hijau semua. Ini anthurium Germani ya. Dan kuning-kuningnya hilang. Ya kita lihat ini hilang ya. Tapi anakannya belum muncul ya. Anakannya belum muncul. Karena mungkin ini pupuk daun Ganiafer cocok untuk tanaman hias di dalam pot. Pupuk Ganiafer yang saya berikan dipakai oleh tanaman untuk memperbaiki diri dulu. Ini belum ada anakannya. Dipakai untuk memperbaiki dulu. Nah, warna kuningnya sudah mulai berkurang ya. Pelan-pelan. Yang saya duga pertama karena kekurangan magnesium sulfur. Alhamdulillah udah bagus.